Assalamualaikum. Garasi Wheel mau mereview jam tangan lagi. Semoga nggak bosan dengan review jam tangan. Ya karena kalau review otomotif aja itu ya terkadang bosenin sih. Dan bahan buat konten itu juga nggak terlalu apa namanya, agak ya gampang sih dicari, cuman pengen yang variasi aja lah, satu channel tapi bervariasi. Dan semoga manfaat buat Anda semuanya, para subscriber ataupun yang melihat video saya. Ini ada jam tangan merek Quicksilver. Ini jam tangan murah-murah sih. Jam tangan seharga 35.000 atau 37.000 ya, sebenarnya itu di all shop. Tapi kalau di on offline itu biasanya harganya sekitar 100 ribuan lah, seperti itu. Tapi kalau walaupun harga murah, orang lihat tuh juga ya nggak, kalau sepintas melihat sih nggak begitu nih. Kalau ini harganya di bawah 100 ribu sih. Mari kita buka. Ini dia penampakan dari jam tangan Quicksilver seri berapa nih, 511 atau berapa ya, ntar saya kasih di kolom deskripsi dan juga di judul insya Allah. Ini jam tangan digital aja, tapi digitalnya udah termasuk kelihatan banget sih, maksudnya nggak harus dipencet like baru kelihatan, itu enggak. Saya coba di terik matahari pas naik motor ataupun pokoknya pas di luar itu lihat banget sih. Ini sekali lagi saya kasih tahu harganya 37.000 atau 35.000 rupiah sekitar itu. 37.500 kalau nggak salah, sekitar itu. Di sini ada apa aja, kita lihat di layarnya. Seperti biasa saya ada jam, menit. Nah ini hari Friday, ini Jumat. Ini ada detiknya. Di sini ada tanggal mungkin ya. Ya benar, tanggal. Tanggal 23. Bulannya oh enggak ada, jadi ini cuman ada tanggal aja, hari sama tanggal, bulan enggak ada. Ini sangat ringan sih, benar-benar ringan. Warnanya hitam gloss, ini stripnya merah sporty, berlekuk-lekuk. Ini apa namanya, pengaitnya cuman ada satu tapi lebar. Aku lebih suka yang kayak gini sih daripada yang apa namanya, pengaitnya kecil tapi ada dua, seperti itu. Lalu di pengait yang stainlessnya ini enggak ada tulisannya Quicksilver. Di strap bagian belakang seperti ini. Lalu di sini tertulis wow, buat 3 ATM water resistant. Gini kebalik. Dan gambarnya ada gambar orang renang lah. Ini mungkin bisa dibuat renang juga sih. Belum tak coba sih, tapi pengen tak coba sih. Kalau misalkan rusak ya beli lagi. Untung aja murah sih. Di sini di strap yang bawah ada tulisannya, enggak tulisan sih, logo Quicksilver. Ya logonya logo-logo, enggak begitu jelas sih, enggak begitu rapi maksudnya. Ini sama kayak atas, bergelombang-gelombang. Stripnya seperti ini, kemarin itu ada warna merah, hijau, lalu hitam, kalau nggak salah putih juga ada, ungu kayaknya. Silahkan dilihat aja di all shopnya. Nah
Lalu di tengah ada like. Nah ini benar sih, kalau yang jam yang saya review sebelum ini, yang rumah itu kebalik tulisannya. Ini like warna hijau kayak ember lah. Di sini bawahnya ada mode, modenya ada alarm, stopwatch. Udah, nah ini buat mengganti misalkan mencocokkan jam waktunya. Nah seperti itu. Sebelah kanan ada star, bawahnya ada reset. Coba kita ke alarm. Di sini kita bisa reset. Nah di reset kita misalkan jam berapa mau bangun pagi, jam 4 atau ini pagi ya, mungkin soalnya kan nggak ada P nya nah ini baru ada PM di sini. Ini ada PM, tulisan PM. PM berarti kan siang ya atau sore. Nah lalu ini baru pagi, biasanya saya bangun jam 4 sih sekitar sini setelah subuh. Lalu kita reset lagi, pindah yang ini ya, kalau ini terserah lah jam berapa, menitnya jam berapa, yang penting jam 4-an. Udah, lalu kita mau ganti mode lagi. Oh langsung balik ya dia ya. Ini stopwatch kita coba start. Oke. Stop, reset, ya sip. Nah seperti ini. Jam yang murah menurut saya, memang murah sih, murah banget. Cuman nggak terlihat murahan sih. Kalau sepintas kita melihat, misalnya orang sepintas lihat, warnanya mencolok gitu. Tapi nggak terlihat murahan banget sih. Seperti itu. Mungkin satu saat mau tak coba buat, ya nggak buat renang sih, tak rendem gitu aja coba ya. Soalnya kalau renang pas masa pandemi kayak gini nggak tahu sih udah buka apa belum, apa belum yang tempat renangnya itu. Oke. Apa lagi ya, mudah sih. Oh ya ini diameternya jamnya ini. Diameternya dari ujung sini sampai sini 4,1 cm. Sekitar itu. Lalu stripnya yang ini kalau mau ganti itu strip yang ukuran sekitar 2,5 cm. 2,6 lah. 2,6 cm. Kalau layarnya aja ini sekitar berapa tadi ya? 3 cm mungkin ya. Layarnya aja ini. Saya sebenarnya suka sih koleksi jam tangan sih. Cuman ya enggak jam yang mahal itu enggak. Mungkin saat ini yang paling mahal jam yang tak beli ya yang Puma sih 100 ribuan itu. Yang lain enggak, paling sekitar di bawah 100 ribu. Tapi alhamdulillah awet-awet semua. Ada sih satu yang enggak awet, yang jam seharga di bawah 20 ribu. Sekitar 17 ribu Puma juga, tapi Pumanya Puma yang sangat 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 murah. Yang Puma saya yang 100 ribuan kan ini udah pernah saya review. Ini awet juga. Cuman ini agak berat, benar-benar berat. Dibanding sama yang ini jauh. Ini yang merah ini tebelnya sekitar 1 cm. Yang hijau tebelnya ini 1,5 cm. Dan beratnya ini main berat sih buat ukuran jam tangan. Oke. Terima kasih sudah menonton. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.